Jahat Kalia, aku akan mengusirmu dari perairan ini. Racun yang ada di pikiran dan taringmu itu merupakan ancaman yang mematikan pada kedamaian pantai yang indah ini. Cepatlah kau pergi dan jangan kembali lagi. Tahun yang lalu, seorang anak laki-laki datang ke tanah Vrindavan yang indah dan menjadikan tempat itu rumahnya. Dia menghabiskan masa kecilnya yang indah di sini, yang dipenuhi kasih sayang para penduduk Vrindavan. Bersama mereka, dia mengalami masa yang menyenangkan dan dia meninggalkan jejak kakinya di atas debu di hutan yang indah ini. Di rerumputan ini, di jalan batu dan rumah-rumah yang ramah, di tepi sungai Yamuna, untuk mengingatkan akan cerita hidupnya yang luar biasa, kisah hidup yang dicatat dalam catatan Sanskerta kuno dari India, Bhagavata Purana. Cerita ini diceritakan dari generasi ke generasi, dan banyak pembacanya merasa kagum dalam hati mereka pada Krishna kecil dari Vrindavan. Ah!
Enak. Aku akan mengumpulkan buah-buahan lezat ini sebagai hadiah untuk Nanda Maharaj. Kau baik sekali, Subala. Lihat, Madu Mangal bekerja keras sekali. Dan dia mau makan banyak hadiah istimewa itu. Aku tidak bisa memikirkan yang lain kecuali ini. Subala, kau juga boleh istirahat. Itu ide yang bagus. Aku setuju. Tapi Krishna, aku masih belum selesai. Biar aku yang mengurusnya. Kalian dengar suara suling Krishna yang sangat merdu. Rasanya aku jadi ingin menari. Ayo Lalita, ayo Visaka. Tahu Ibu Yasoda apa yang sedang Krishna lakukan. Ayo ikut aku. Hah? Wow, lihat buah-buahan ini. Ini hebat sekali. Buah-buahan ini cukup untuk semua orang. Benar, siapa yang melakukan semua ini ya? Jadi kau melakukan semua ini, Dadi Loba? Hidup Dadi Loba! Minggu depan musim kemarau akan dimulai. Coba perhatikan benih yang sudah diberikan pada para petani. Apakah akan mendapatkan hasil yang melimpah? Baik, tuanku. Tuan Maharaj! Tuan Maharaj! Tolong! Sukanta? Ada apa? Tuan Maharaj, ini gawat sekali. Seekor ular raksasa tiba-tiba muncul di Yamuna. Dia berkepala banyak. Dari tiap kepalanya keluar racun, dan sapi-sapiku keracunan. Tolong hamba. Berita burukmu mengerikan, Sukanta. Sebenarnya hal buruk apa yang sedang menimpa kita? Cepat kalian kumpulkan semua para pria. Aku akan memimpin mereka menuju Yamuna. Pastikan wanita dan anak-anak aman di dalam rumah mereka. Baiklah. Dan beritahu pada semua pengembala sapi di dekat sungai untuk segera kembali ke desa. Iya, Tuan. Astaga. Ada apa ya, Soda? Radha melihat Krishna dan Balram sedang memandikan anak sapi di sungai Yamuna. Subala, Madu Mangal, Hamsi, dan Dadi. Kita harus bergegas. Kita tidak punya waktu lagi. Ayo. Krishna mungkin sedang dalam bahaya. Kita harus ke sana membantu.
itu mereka. Iya, ayo kita ke sana. Wah, ternyata kau di sini. Ayo kemari, Hamsi. Krista dan yang lainnya menunggumu. Hamsi. Hamsi, ayolah. Kau kan tidak bisa berenang. Kau perlu belajar mendengarkan orang lain saat mereka memanggilmu, Hamsi. Ayo berenang. Madu, hati-hati. Benar. Dengan buah-buahan yang kau makan tadi, kau bisa tenggelam seperti batu. Air Yamuna ini sejuk sekali. Madu Hamsi, cepat keluar dari air. Krishna, Balaram, tolong. Subala. Sini, dasar penyataan jahat. Krishna. Krishna, di belakangmu. Sudah menyebabkan teman-temanku menderita. Aku tidak akan memaafkanmu. Bersiaplah untuk nanti. Cepat. Ayo cepat. Ayo cepat, Krishna. Semoga dia baik-baik saja. Apa yang terjadi ya? Ya Tuhan. Krishna. Sudah kubilang pada kalian, anak-anak harus diamankan. Balaram, syukurlah kau selamat. Di mana adikmu? Dia. Krishna. Oh,
istriku. Ya sudah, kenapa? Oh, apa yang terjadi ya? Kita harus berusaha menyelamatkannya. Jangan, Ayah. Jangan lakukan. Itu terlalu berbahaya. Tapi, Krishna. Krishna. Krishna, jangan Tuhan Maharaj, itu sangat berbahaya. Aku tidak bisa berdiam saja di sini. Itu berbahaya Tuhan. Jangan, lepaskan Tuhan. Aku, lepaskan. Lihat itu. Krishna memainkan sulingnya. Yeah. Dengar. Krishna. Vande Jagadgurum, Vande Krishnam. Mohon, kasihanilah kami. Tolong kasihan suami kami, Kalia. Dia sudah kalah telak. Krishna, tolong keluarkan semua racun dari tubuhnya. Dengan begitu dia tidak berbahaya lagi. Apa itu benar, Kalia? Aku mohon pengampunanmu, Krishna. Racunku meracuni pikiranku. Sekarang aku bisa berpikir lebih jernih. Kau sudah menolong menyadarkan diriku yang dibutakan dendam dan amarah. Baiklah, aku akan mengampunimu, Kalia.
Pergilah ke laut dan jangan pernah kembali ke Vrindavan lagi. Tapi Krishna, tanpa racun dia tidak berdaya. Bagaimana dia bisa melindungi kami? Krishna, kami mengkhawatirkan keselamatan dirinya dan diri kami. Dia sudah membuat Garuda yang perkasa marah. Garuda tidak akan pernah melukainya kalau dia melihat jejak kakiku di atas kepala kalian. Melakukannya. Krishna, Krishna, syukurlah kau selamat. Acah, aku telah kembali, Bu. Aku habis bersenang-senang. Kau memang anak yang misterius, Krishna. Tapi semua itu tidak masalah buat ibu. Kau tahu, Nak, ibu sangat menyayangimu. Begitulah Krishna kecil, anak ajaib dari Vrindavan, mengagumkan hati para pembaca kisahnya yang masih menghormati kisah hidupnya sampai hari ini.